Kejohanan bola sepak Eropah Euro 2020 yang kini sudah memasuki fasa suku akhir pastinya bakal memperlihatkan aksi lebih sengit, dramatik dan mendebarkan. Pasukan pilihan seperti Belgium, Spanyol, Itali dan England menepati ramalan mara ke kelompok 8 terbaik bersama Switzerland, Republik Czech, Denmark dan Ukraine. Masing-masing punya misi merebut 4 tiket ke separuh akhir dan skalanya akan terjawab pada perlawanan yang akan berlangsung Sabtu dan Ahad ini. Selesai aksi 16 pasukan terakhir, kini lengkap sudah 8 pasukan yang berjaya mara ke pusingan suku akhir. Denmark, Itali, Republik Czech, Belgium, Spanyol, Switzerland, England dan Ukraine berjaya mara ke pusingan seterusnya selepas mengedepikan lawan masing-masing. Dan kini mereka akan membuat perhitungan untuk merebut 4 tiket ke separuh akhir hujung minggu ini. Turun membuka tirai aksi suku akhir Sabtu ini jam 12.30 malam adalah Switzerland, pasukan yang berjaya melakar kejutan mara buat pertama kali dalam tempoh 67 tahun bertemu juara 3 kali Spanyol. Selepas itu jam 3 pagi menyaksikan pertubungan pasukan ranking pertama dunia Belgium menentang Itali, pasukan yang berjaya mengekalkan rekod 31 perlawanan tanpa kalah sejak Oktober 2018. Dua lagi aksi suku akhir akan berlangsung keesokan harinya, menimbulkan Republik Czech dan Denmark. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Olimpik Baku, Azerbaijan jam 12.30 malam. Dan satu lagi slot ke pusingan 4 terbaik akan menyaksikan pertemuan Ukraine menentang England di Stadium Olimpico Itali pada jam 3 pagi Ahad ini.